roti pizza dalam cup yang menggoda banget. Duh, nggak bakal ada yang bisa nolak ya. Ini bikin banyak pun pada rebutan. Kemarin waktu baking class ini kita bikin 1 kilo tepung, jadi ada 2 kilo adonan roti dan itu tetap nggak cukup. Nah, bisa dilihat teksturnya super duper empuk, lembut, tapi ada kenyal-kenyalnya juga. Menarik banget ya. Ini kita pakai metode tangcong. Selain untuk roti pizza ini, bisa juga untuk roti tawar maupun aneka kreasi roti lainnya. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Yuk, simak aja videonya sampai selesai. Pertama-tama kita akan siapkan tangcongnya terlebih dahulu. Bahannya sangat mudah, hanya terigu protein tinggi ditambah air, lalu akan kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian kita akan masak sampai adonannya itu mengental seperti ini ya. Lalu setelah itu kita biarkan agak dingin. Pindahkan ke wadah dan ditutup dengan cling wrap. Lalu ini akan kita simpan di kulkas minimal 2 jam ya. Kemudian siap untuk dicampurkan ke adonan roti. Yuk langsung kita mulai. Bahan-bahannya terigu protein tinggi, gula pasir, susu bubuk, ragi, susu cair dingin, kuning telur, mentega, dan garam. Dan tangcong yang sudah kita persiapkan tadi yang sudah suhu dingin ya. Untuk takarannya aku tulis di video. Nah, ini tinggal kita campur bahan keringnya, terigu, gula pasir, lalu susu bubuk, dan ragi. Ini kita aduk sebentar pakai speed rendah ya. Ini mixer yang aku gunakan, pastinya selalu mixer Signora La Forte. Ini mixer yang paling sempurna, bodinya full metal jadi super kokoh dan suaranya benar-benar halus ya, hampir tak terdengar. Ini aku aduk cuman 15 detik. Aduk bahan kering saja, kemudian kita masukkan tangcongnya. Lalu kuning telur. Susu cair. Nah, susu cair ini kita sisakan sedikit dulu ya, karena kelembaban tepung itu beda-beda. Jadi kita sisakan sedikit, nanti kalau perlu akan kita tuang lagi. Lihat dulu adonannya. Kemudian kita aduk sampai membentuk adonan ya, sampai menggumpal kalis seperti ini. Lalu kita masukkan mentega dan garam. Oke, sekarang kita akan lanjut ulen menggunakan mixer Signora La Forte. Nah, ini kapasitasnya sampai 1,5 kilo tepung kering ya. Jadi bisa 3 kilo adonan roti, donat, pau. Super duper powerful dan cepet banget kalis elastisnya. Nah, bisa dilihat hasil adonannya itu halus, mulus, cakep banget ya. Dan sampai selesai ulen ini body mixer sama sekali nggak panas. Benar-benar unggul, recommended banget. Ini adalah mixer yang benar-benar sudah sangat sempurna. Ini dia hasil adonannya setelah selesai diulen ya, sangat halus, mulus. Ini sudah kalis elastis. Sekarang kita akan timbang dibagi-bagi adonannya ya. Ini hasil adonannya 1 kilo 2 gram ya, dari 500 gram terigu tadi.
Aku ambil 600 gram adonan untuk roti tawar dalam toast box. Nah, kita bagi lagi menjadi 3 bagian, masing-masing 200 gram. Nah, yang salfok sama timbangan digital yang aku pakai ini merek Mona Bakeware ya. Super cantik, akurat dan presisi. Kapasitasnya 5 kg dengan akurasi per 0,1 gram. Bagian displaynya di samping ya, jadi sangat praktis untuk kita melihat angka timbangannya. Nah, setelah kita bagi 3, lalu kita rounding lagi seperti ini ya, supaya mulus permukaan roti tawarnya nanti. Kita rounding yang mulus. Ini kita istirahatkan dulu sebentar, kurang lebih 10-15 menit sebelum kita gilas ya, supaya adonannya itu lebih rileks. Nah, setiap kali diistirahatkan jangan lupa adonan harus ditutup. Ini aku gunakan plastik ring wrap ya. Tujuannya supaya permukaan adonan ini jangan kering, supaya tetap moist. Nah, sambil itu kita akan timbang untuk roti pizza dalam cupnya ya. Per adonan itu 50 gram. Oke, kita timbang semua sampai selesai ya. Sampai semua adonannya habis. Lalu kita istirahatkan juga, tutup dengan cling wrap. Sekarang kita akan gilas adonan yang untuk roti tawar ya. Ambil satu bulatan, lalu gilas menggunakan rolling pin. Rolling pinnya kita tepungin dikit ya. Ini digilas untuk keluarkan gelembung udara yang ada di dalam adonan. Gilas menjadi persegi panjang seperti ini ya. Lalu kita lipat, ambil sepertiga bagian, lipat ke tengah, dan bagian bawahnya juga dilipat ke tengah seperti ini. Kemudian kita gilas ringan lagi. Dan digulung sambil dipadatkan seperti ini ya. Jadi supaya tidak ada rongga udara yang besar. Lalu setelah selesai ujungnya dicubit-cubit supaya menempel. Lalu kita masukkan ke dalam toast box Mona. Susun seperti ini ya. Lalu kita tutup toast boxnya dan akan kita proofing sampai mengembang. Ini aku proofing dalam oven Signora Da Vinci 60 liter. Oke, sekarang kita akan lanjut merounding adonan roti pizzanya. Rounding sampai permukaannya mulus ya. Caranya seperti ini ya. Jadi kelingking ke bawah itu menyentuh pastry mat dan tangan kita membentuk seperti huruf C. Telapak tangan menyentuh permukaan adonan sampai mulus. Nah, kita lakukan sampai selesai. Lalu digilas membentuk bulat pipih seperti ini ya. Kemudian masukkan ke dalam paper cup. Ini aku pakai yang ukuran diameter 9 cm bagian atasnya ya. Nah, ini roti tawarnya sudah mengembang ya. Sudah sekitar 2 cm lagi dari pinggir loyang. Nah, sekarang saatnya kita panggang. Untuk topping roti pizzanya aku pakai saus barbecue, sosis, bawang bombay, jagung manis pipil yang udah direbus ya, keju mozzarella, dan parsley. Kemudian kita proofing di dalam oven Signora De Brown 150 liter. Ini kapasitasnya super jumbo, bisa muat banyak sekaligus.
Nah, roti tawarnya udah mateng nih. Panas-panas langsung keluarin dari loyang ya. Ini aku pakai tossbox Mona. Bahannya karbon steel ya, jadi sangat kokoh dan anti lengket marble. Auto meluncur cantik deh. Nah, saatnya yang paling ditunggu kalau bikin roti tawar homemade, saat nyobek-nyobeknya. Seratnya luar biasa. Dan ini roti pizzanya udah mateng. Menggoda banget ya, wanginya kecium sampai sana nggak ya? Sekarang aku akan kasih topping mayonnaise. Karena penggemar mayonnaise, ini aku kasihnya banyak banget mayonya ya. Lalu aku kasih barbecue sauce. Boleh juga kasih saus sambal ataupun saus tomat sesuai selera ya. Saat untuk menikmati rotinya. Gemes banget ya. Kelihatan banget ini super duper empuk dan ada tekstur chewy-nya. Resep ini benar-benar recommended ya. Wajib banget cobain. Udah sangat banyak yang rebake dan pakai jadi resep jualan. Oke, thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy baking!